Halo teman-teman sahabat bonsai, kembali lagi dengan saya di channel Bibi Bagus Bonsai. Oke, di video kali ini kita akan melakukan proses pensettingan bonsai bergayakan semi taman yang akan kita repotting, kita pindah di pot teman-teman. Seperti video sebelumnya, kita sudah memindah bahan bonsai serut, dan ini bahan bonsai yang satunya kita tanam di pot yang sama. Kita buat serut kembar, yang satu sudah kita tanam di pot yang bagian kiri rumah, dan yang satu ini kita tanam di bagian kanan. Ini nanti sebagai pohon bonsai penjaga pilar rumah teman-teman, karena hampir mirip, kita tanam di dua sisi bagian depan pintu rumah. Oke, ikuti simak terus videonya, jangan lupa subscribe agar konten dan video ini bisa terus berlanjut dan terus berkembang. Oke, ini dia teman-teman, kita baru saja sudah men-setting bahan bonsai serut, dan ini rencana kita pindah di bagian sisi rumah sebelah kanan teman-teman. Ini dia, kita sudah siapkan potnya, kita tanam di sini. Nanti ini kita kasih media tanam pasir malam untuk bagian bawah. Lalu ini kita campur dengan pupuk kandang sekam dan tanah pasir. Ber. Oke, ini dia media tanam sudah siap. Selanjutnya langsung saja ini kita tanam teman-teman. Seperti ini nanti letak posisi. Ini kita tanam di sisi bagian kanan. Ya, karena kita sebelumnya sudah menanam di pot yang sama di bagian kiri teman-teman. Kita ada bahan hampir mirip dan arah berlawanan. Ini kita tanam di bagian kanan dan kiri di bagian depan pintu rumah sebagai serut penjaga. Oke, ini bahan ini kita dapat dari petani bonsai dan masih dalam karung seperti ini teman-teman. Ini kita bongkar media tanam, kita lepaskan karung, dan langsung saja nanti kita pindah di pot agar terlihat lebih cantik.
Oke, ini dia teman-teman. Selanjutnya ini kita isi full media tanam. Untuk bagian atasnya kita kasih pembatas akar, karena agar bagian atas dapat tertutup dengan media tanam. Kita gunakan pot yang kita lubangi seperti ini dan kita isi dengan media tanam. Oke, ini dia teman-teman, bahan bonsai serut semi taman sudah selesai kita menanamnya. Dan ini dia teman-teman, bahan bonsai yang satunya. Ini nanti tinggal kita siram. Oke, langsung saja kita siram teman-teman. Oke, ini dia cukup teman-teman untuk video kali ini. Semoga menghibur, menginspirasi, dan dapat bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan, menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua diberi kesehatan, kemudahan dalam segala hal. Salam satu hobi, salam pecinta bonsai.